Lum dari maya ya, laki gini kampung rame-rame, gemilah udah kuda kerung. Pakai lum pilih kuda kerung, karena kuda kerungnya idola. Karena lum nadi ma abadi kuda kerung, abadi Darmizi. Adik maklum nebuat tidur kuda kerung. Adik maklum tidur truk berat dimudi. Adik abadi lum. Abinas jinian nyan adik maklum nyan tulun abinas ja umudi abati ja kuda guru abati nana puo poto poto abu kuta karena atene wa abati abi ate wa rumah lo pakana wa rumah ro nabia gempoh na rumah ro ge tiri rumah maya ubong od tiri yang na yang nanti ini baca-baca tepat lah. Orang tak kira. Niklun ma'abati Allah ma'ufirlahum warhamhum urinya menduk. Urinya tupah mula bak belanggau. Tupah pedengah pedih bak belanggau. Ilum hati maya lo buat ya Arabi ku buagau. Ati ku mukoh dari ibi pedih. Hana malah lo malam pengantanya. Ku malah memang yang kehidupan dah ilum. Sikula anak teman, ayah lo kepala ikula, SD lo anak teman. Mapan ni si jatah orang dia, hai karena kepala, nah hak reman macut lah. Nah macut-macut tahu kau mana, nah hak reman. Leh na jatahnya, leh hana bukanya hana lo dupat. Watekan ejo lo nemu aku dah grun, truk lo mudah aku dah grun, maya. Nyailum lumpreh pajan Abu Kuta temubuh. Nah ceritalah di Abu tentang pengalaman-pengalaman urung jabu. Abu nak cerita pengalaman drone. Nak cerita li Abu tentang sejarah Abun. Abun, Abun Semalanga. Abu Nazib. Nak cerita tentang Tengku Abi. Artinya istiqamahnya, semangat dalam belajar. Karena getanya hijrahnya. Berpindah daripada tempat yang tidak layak untuk beribadah, artinya kita tidak nyaman untuk beribadah dikarenakan suasana keadaan lingkungan yang tidak mendukung, akhirnya orang tua kita memilih untuk menyembunyikan kita di pesantren-pesantren, baik di daerahnya ataupun daerah lain. Pesantren di mana-mana ini istilahnya guha-guha modern. Kayaknya ketika duduk pintu gerbang nyam duduk-duduk jentung, terlagi orang zaman kita menglenguha. Tentang ini nak meruah, kena ulu ke. Yang di katru kena buat pintu orang, yang di kita menglenguha, kena jenguk, kena jenguk gede. Han mangat ju. Bagi tu ternika sama jid. Sama jid yang sama jid gede. Di katru buat sama jid abu. Yang mana yang main jentung? Yang pah berkiamat, tujuh gede. Tapi kita yang kiamatnya leh pura-pura. Macam-macam pikiran dek. Ati tawo mangan, ati tabalik ka susah. Yang berarti kita yang mantang bermasalah. Gucok gutanyo lima, tanyo giak tong, tanyo kena udaya. Pakon, baik muat li tahun igembong. Gatat le tahun-tahun modern lawitnya. Beda ngan tahun jamu. Nya tahun jamu ana le tahun jam. Nganggak keng-keng kunja kada hoi. Nah, yang tekan musim tahun lang kampung yang cok tua si kere tepo beda urung kampung ja ada tajurung yang keng kunja. Tubi melatah le semayang jamaah maghrib yang ku imum ja ike. Kecil ja ike tuha peut tuha lapan berangkat. Jamaah tubi. Urang yang halangan ke ja melatah gepreh ba pintu rot. Ya wit-wit lang kampung. Me tua si kere tepo suluh si kere tepo. Dia baca kulja ada talungki. Wa kunja. Al-haqu wa dhahaqal batin. Tin ke khut. Pani kira'ah wallahualam. Yang jelah ka ke khut. Yang trip-trip ke khut. Bak rumah yang hana di rumah latah. Pakat nyan irmuhnya masa patah utuh. Gedang ini apa pintara. Ke khut kulja ku trip-trip.
Jadi urang lah rumahnya geteran tabo-tabo. Kang ka geteran geteu bieu luang ieu kabo, beuti ka gadeg ta tabo rumah. Nyang geus ngir rumah lain lo. Mutaut nanggrawo gara-gara urang hana ibadah. Maya uronyo ya, nyo taun paling hebat. Nyo lebih batangun ijabru. Lebih batangun gerda kampu. Wayangna ipaju. Karena di dalamnya bermacam-macam masalah kejahatan dan kebajikan ada di dalam. Mutapat-tapat tergantung urang yang peke. Hapi yang salah, yang salah tau yang mana pi. Igop dikitakan, diarahkan ke bancara. Getanyonyo be tau dengan ilmu agama, be sampai tak pahami agama. Karena iblis cara paling mudah dihancurkan manusia dalam dunianyo hanya satu cara. Iblis mati-matian bersumpah di hadapan Allah, dia akan menggalang semua kekuatan, dia akan menghimpunkan segala yang dia andalkan hanya untuk menghancurkan supaya manusia itu tidak sampai belajar ilmu agama. Mutulih dalam kitab Hilyatul Awliya. Pemutulih ini. Awalu ma yaltabisul iblis ala ibni Adam. Awal mula iblis mentalbiskan. Pemakna ditalbis itu mengun. Kibancara iblis awal mula. Dipegat manusianya beritertat pikiran ji. Makna talbis itu lebuh. Ipehi, ipegat cara, diilah daya, dia ingin memutarbalikkan fakta. Petra yang ditawarkan kepada tucuan Nabi Adam. Nyo ketanyo. Bagaimana caranya iblis menghancurkan anak Adam kali pertama? Maka menjawab dalam kitab Hilyatul Awliya, cara termudah iblis digagalkan manusianya untuk teruk dalam surga. Iblis dipegagal getanyo untuk teruk dalam surganya Allah. Bagaimana caranya iblis? Ia sutuna anil ilmi. Dia selalu saja berusaha meyakinkan manusia jangan pernah percaya kepada ilmu agama. Nyonya kamu kira iblis cara ico tanyo, ipu ragu tanyo bak jak bet. Pakan iya ragu tanyo yak bet yang minta ilmu agama. Li annahu a'lam al ilmu nurullah. Karena iblis sangat tahu yang bahwa ilmu agama adalah cahaya kebenaran yang Allah berikan kepada hamba yang Allah Ta'ala sayang. Makanya orang terbudaya ramai yang kli. Uriang watetro udayah rame yang susah. Uriang watetro udayah rame yang gundah. Mencari-cari alasan untuk pulang. Bahkan berani untuk menipu. Ya cok HP, ya telepono gampuk. Ya pegah bakma, pegah bakyah dengan alasan macam-macam. Yo ya lakai dindro bakma. Yo lakai dindro bakyah. Karena gure hana gepercaya getanyo. Akhirnya getanyo tak pegat jaminan mengenyah te. Hainya segolong panjang lung pegah haba. Baik agam dan inem. Sebenarnya siapa di matamu orang tuamu? Kok berani-beraninya gata urang jabut, gata urang tuntut ilmu agama. Mulai lahe gata kaputusah mengenyah sampai dengan gata kaubeno raya manteng kaputusah mengenyah te. Hana kabayang lewakah watekat lipun ke dia hukamku. Memang na HP huma. Rata dayah na HP lembaga. Yang boleh kita berbicara dengan orang tua. Dayah lo nuroyo. Idayah rohul mudi. Karena di rohul mudi terlalu banyak masalah. Karena yang truk baklun. Memang rata-rata manusia punya masalah. Anaknya lampu mirah. Nyai drokang kota idayah. Menyilap mata tu, kuku piah tanya ijo. Jo juga piah itu juga, bantah tu tanya kat tenli kuku piah. Dan tengin kabau leh aji, dah hoi kena kejale. Tu pok kuku piah kabau leh tu, piah drone piah. Mau kuku kat kuku piah longka, tapi uleh dua tu. Aneh hoi. Nyo en kentena, kudam dawa ama.
Ana ya bermun ya. Mampak kemenan yang beribadah ya Hadron Nabi ya. Hailungnya yang beri oleh Allah Ta'ala. Akhirnya nyuku cok leh datang nalai. Kuak mica pica nak teruk beroi. Ini maya ingin langin badai ya. Ini maya rut lau jikan humi na. Rut li kena uruhul mudi ku pilih li tabok. Hai banyak kata ngun kena urang li na bakiri ngun. Pak kampung kika. Hana kau kutu pali belah. Mengatau kajak kena usada urang muklam. Kakak menanjuk. Dan anaknya yang normal. Nama naya hai. Dan lah tu mana yang yatimnya ataupun nana yatim mana mutu yatim piatu macam-macam lah. Yang kamu tapa-tapa ini ada ino lagi habanya nanti. Akhirnya karena saya tidak mau ikut-ikutan dalim. Nyomnya kalih nepo jalan ino hidayahnya berarti untuk nabi ilmiah kelum kibancara yang kata pejalannya lebih normal. Karena baklun baru fun. Tetapi kalau seandainya golem tak pelaku, teatrik kita tukar-tukar pikiran nanti. Betul dia, idayah lu mulai leh puasa berasa lun aktif grup wali murid. Han leh tabah grup WA lun pegat dua. Han leh dua lun pegat leh. Ubena anak ngit yang memasalah idayah langsung ku foto ku kirim bak grup ngagu lima. Aku fikir ti lu tambah di truk mak udah ya kita yang kibah nabi hati yang luk nabere berat enak beratnya nabi hati yang ukeron gak ada pengen-pengen sayang terkeji bagi dia urung si uranya lu halum timli lu hana ingin tipu-tipu li karena ikut bersalah tu uranya tidra anak mitu biat tidra lu kirim bak grup nah anak mitu iplung hai iwau gempuk. Ipegah iwa gempong pada hana teruk urmo. Lada mi tubiat, lada mi cabut. Maka wali kelas yang han getim lapor balu, gelah lung cabut, lu tubiat lah daya. Beja ke pengkhianan kainya. Nyo yang terpegat nyo, kan tak pertimbang urgen. Tengah tak pertimbang daya. Menyegara-gara kah mati daya, kan tubiat kah.